airnya karena daerahnya nggak ada gunung, nggak ada bukit gitu ya. Betul sekali Bu Jani. Lalu yang tadi lo bilang soal jadi benteng pertahanan apa? Ya Samarinda tuh dibikin sama sekumpulan orang dari Sulawesi yang hijrah ke Samarinda, ke Kalimantan, karena ada seperang saudara sana dulu. Jadi okay. Dia izin ke Kerajaan Kutai untuk bermukim. Nah diizinkan bermukim ya jadi Samarinda ini gitu. Jadi dapat si izin dari Kerajaan Kutai sih. Jadilah Samarinda itu ya. Kita lagi ada di pusat Samarinda nih. Karena nanti sore kita udah pulang, jadi kita mau beli oleh-oleh buat saudara kita.